Yang Diperkuan Agung, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 2 bulan Mei tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Dari negeri Perlis, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh ahli AJK PIBG, khasnya kepada YDP Rozman Abdul Latif dan juga NYDP serta keseluruhan. Dengan ucapan salam kemaafan dari saya dan keluarga, ampun segala kekhilafan, semoga kita dapat berjumpa lagi. Kepada yang membuat perjalanan balik ke kampung dan sebagainya, sila pastikan perjalanan anda selamat dan bergembiralah di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hai, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Berhati-hati ketika memandu, semoga sampai ke destinasi. Bye. Hai, assalamualaikum. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf sekiranya ada yang tersilap, terkurang, terlebih, terkeret, dan terpasang-pasangan. Adik, esok dah nak raya tau. So, kita kena simpan kuih lah dalam bekas malam ni. Jom. Saya, Cikgu Ainul Samurai, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakan-rakan guru, komuniti ibu bapa, anak-anak murid cikgu. Daripada saya dan keluarga, takabbalallahu minna wa minkum. Jom, susun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rozman bin Abdul Latif, YDP PIBG SK Kepayan, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Kepayan. Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mencari kuih di pasar raya buat bekalan hari lebaran. Kami ucapkan selamat Hari Raya. Salah dan silap harap dimaafkan. Hari Raya, maaf zahir dan batin, minan aidin wan faizin. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan yang terbaik.